Oke, selamat datang kembali di channel saya. Oke, bersama saya Charles, dan hari ini kita bukan tutorial musik ya. Bukan tutorial musik, tapi kita kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu ya. Oke, jadi di sini sudah ada satu buah gitar ya. Mereka apa? Mereka Scorpion. Scorpion. Jadi Scorpion ini harganya sekitar 800.000 ya. Sekitar 800.000. Nah, dengan harga segitu kira-kira gimana kualitas suaranya? Bodinya gimana kualitasnya? Oke, kita akan unboxing bersama-sama. Scorpion. Wow, keren ya. Dari tampilannya aja udah keren. Keren banget. Nah, ini kalau kita lihat di bagian luar, bodinya triplex, bodinya ini bagus ya. Bagus. Mulus, nggak ada lecet sama sekali. Oke, ini bodinya. Pick guard-nya juga oke, bagus, semuanya bagus. Pick guard-nya bagus. Ini namanya bridge ya. Ini bridge-nya juga oke. Nah, kalian bisa bedakan ya. Kalau gitar yang bukan ori, yang bukan original, itu biasanya ada baut di sini nih. Satu, dua. Biasanya ada baut untuk menahan supaya bridge-nya itu jangan sampai terlepas. Nah, kalau originalnya tuh kayak gini nih. Tidak ada baut sama sekali. Ya. Oke. Jangan dimainin dulu ya. Nggak usah dimainin dulu. Oke, terus apa lagi? Fretnya. Wah, fretnya juga bagus. Ada titik-titiknya di setiap fret, ya. Fretnya juga bagus. Note-nya juga bagus nih, note-nya nih, yang putih nih. Ini namanya note. Ya. Biasanya ya kalau gitar custom itu ada bekas gergaji. Bekas gergaji tuh. Itu bukan original tuh ya. Kalau ini sama sekali mulus. Nutnya masih mulus. Tunernya juga bagus ya. Tunernya bagus. Headnya mulus, licin. Wah, pokoknya bagus banget. Scorpion. Oke, ya. Terus gitar Scorpion ini seri AG30HC EQ. Ini juga sudah dilengkapi dengan equalizer ya. Equalizer 7545R ya, 7545R. Dan juga oke, sudah ada baterainya juga, ada baterai. Sudah ada baterai ya. Lengkap ya, sangat bagus. Coba, wah. Mulus ya. Oke, sekarang kita sudah sambungin ke kabelnya dan kita coba mainkan petikannya ya. Mana suaranya? Gimana bunyi yang dihasilkan? Bagus nggak? Oke. Bagus buat kalian, recommended nih gitar ini buat kalian. Kalau kalian mau beli, boleh coba gitar ini ya. Oke, coba petikan yang lain. Thank you.
lagi. Bagus. Oke juga nih. Yang lain lagi coba. Suaranya bagus, bunyinya bagus, ya. Jadi, ya memang kalau dilihat dari luar bagus, bodinya bagus, semuanya bagus. Jadi nggak diragukan lagi, ya, untuk kualitas bunyi atau suaranya, ya. Jadi gitar ini sudah dilengkapi dengan equalizer. Jadi kalian bisa sambungkan ke speaker kalian untuk menghasilkan permainan yang lebih seru, ya. Oke. Nah, di ini salah satu ciri dari gitar yang original. Di tunernya ini ada tulisan juga Scorpion, ya. Di sini ada tulisan juga Scorpion. Oke, mungkin kelihatan mungkin. Ah, itu kan ada tuh Scorpion. Oke, ada tulisan Scorpion di setiap tunernya. Itu membuktikan bahwa gitar ini original, ya. Ya. Jadi dengan harga, dengan uang, jadi dengan 800-an ribu, kalian sudah bisa memiliki gitar yang bagus. Dan dijamin kalau suaranya bagus, bunyinya bagus, kalian akan lebih semangat untuk belajar bermain gitar, ya. Jadi saran saya buat kalian, ya, kalau mau beli gitar jangan yang murah-murah, ya. Kalau untuk sekedar latihan okay, bisa. Tetapi untuk jangka panjang, kalau kamu sudah lancar bermain gitar tapi suara gitarnya jelek, bunyinya enggak bagus, kamu juga bisa malah, ya. Jadi saya sarankan kalau kalian mau beli gitar, pilih yang punya harga, ya. Kalau gitar yang harga 600-an ada juga, ya, ada juga yang harga 600-an, kualitas suaranya juga lumayan, ya, itu bagus juga, ya. Tapi kalau mau seperti ini, ya, akan jauh lebih bagus, ya. Oke, kalau kalian punya pertanyaan seputar tips-tips membeli gitar, boleh kalian tanyakan. Atau kalau kalian punya pertanyaan tentang, ya, seputar gitar, boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba menjawab buat kalian, ya. Oke, satu lagu lagi. Ini saya juga suka cara petiknya, ya. Sempurna di mataku. Nah, ya. Ya, kita
aja lah. Oke, jadi belajar gitar atau bermain gitar itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Kalau saya belajar gitarnya itu sejak kelas 4 SD. Sejak kelas 4 SD ya, suka-suka aja main gitar. Lalu ya, akhirnya berkembang dan hingga saat ini suka bermain gitar. Oke, kita akan coba mainkan lagu ini ya. Jadi intinya gitar ini bunyinya sangat bagus, saya rekomendasikan buat kalian yang pengen punya gitar dengan budget di bawah 1 juta. Nih, ini salah satunya. Ada banyak tapi ini salah satu dari yang terbaik. Ya. Oke. Bagus. Oke, terima kasih banyak buat kalian semuanya yang terus mendukung channel ini hingga saat ini. Dan semuanya tetap semangat belajar gitarnya. Jangan putus asa karena yang rajin berlatih pasti membuahkan hasil. Jangan lupa di-subscribe ya. Like, subscribe, bunyikan loncengnya juga. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu dapat menolong mereka juga belajar bermain musik seperti kalian. Oke, salam musik Indonesia.